akan lakukan servise. Lepas sudah dilakukan, kembali tarik ke depan, swipe umpan saja. Satu spike memanjang ke belakang kali ini saudara-saudara. Akhirnya poin pertama diraih, kejar tayang 1-0. Lepas sudah dilakukan, umpan saja kembali. Swipe dilakukan kali ini, masih dapat selamatkan. Namun gagal kali ini kejar tayang, sehingga berhasil membuka poin pertama. Swipe menjadi 1-1. Lagi-lagi Swexel, lepas sudah dilakukan, umpan saja bola, langsungkan bola ke belakang, kali dapat diselamatkan. Langsung saja sampai keras Swex kali ini, namun terlalu memanjang. Akhirnya menambah angka kembali kejar tayang menjadi 2-1. Lepas sudah dilakukan, terlalu memanjang ke belakang. Akhirnya menambah angka kembali menjadi 2-2. Lepas sudah, umpan saja kejar tayang kali ini, namun terlalu memanjang kali ini saudara-saudara. Akhirnya menambah angka kembali menjadi 5-3. Lepas sudah dilakukan, kembali tarik ke depan, umpan saja, langsung saja soek. Namun sayang pelang 5. Lagi-lagi nomor punggung 3 kali ini. Lepas sudah dilakukan, kembali Yayan, kembali umpan saja, masih dapat diselamatkan, tarik ke tengah, umpan saja. Lagi-lagi satu spike dilakukan Anton, menambah angka kembali menjadi 6-4. Kali ini Anton Zep, lepas sudah, tarik ke tengah, umpan saja Yayan, berhasil satu spike nomor punggung 6. Sakir menambah angka kembali, swipe menjadi 7-4. Angkat bola tinggi ke depan, tarik kali ini, namun kalah sempurna kerjasama di grubu kejar tayang, sehingga menambah angka kembali menjadi 8-4. Time out kejar. Baik, kembali kita saksikan kali ini Anton akan lakukan servise. Lepas sudah dilakukan, kembali tarik ke tengah, umpan saja, masih dapat diselamatkan kali ini saudara-saudara. Namun terlalu memanjang, akhirnya menambah angka kembali menjadi 9-4. Lagi-lagi swipe sep, lepas sudah, tarik ke tengah, umpan saja Syakir, kembali spike Yayan Olar, langsungkan ke belakang kali ini, ditahan, umpan saja. Satu sambaran keras dilakukan swipe kali ini, sehingga menambah kedudukan menjadi 10-4. Lagi-lagi nomor punggung 30 pelepas sudah dilakukan, umpan saja, langsungkan satu spek ke belakang kali ini. Akhirnya berhasil membongkar pertahanan Soek dan merubah kedudukan kejar tayang menjadi 5-10. Lepas sudah kembali, sambaran dilakukan dari tim Soek kali ini, membawa pertahanan kejar tayang 11-5. Nomor punggung 21 kembali sih, lepas sudah dilakukan, tarik ke tengah, langsungkan bola, umpan saja, tarik, spike keras dilakukan kali ini Soek, sehingga kembali menambah kedudukan menjadi 12-5. Soek kembali sih, lepas sudah dilakukan, tarik ke tengah, umpan saja, mau yes kembali nih, langsungkan bola, ada Syakir di sana, masih dapat ditahan, tarik ke tengah, langsungkan bola Yayan, umpan saja kembali Soek, namun terlalu memanjang ke belakang kali ini saudara-saudara. Akhirnya menambah kedudukan kembali kejar tayang menjadi 6-12. Nomor punggung 6 Syakir kali ini sep, namun gagal kali ini Syakir, sehingga tidak dapat melampaui jaring net. Kali ini Swag kembali lakukan sep, lepas sudah, tarik ke tengah, umpan saja Yayan, namun terlalu memanjang ke belakang kali ini saudara-saudara, mau ilas, sehingga kembali menambah kedudukan kembali menjadi 14-6. Kembali kita saksikan kali ini nomor punggung 8 Eko Saputra akan lakukan sip, lepas sudah dilakukan, kembali umpan saja Yayan, langsungkan bola di sana, masih dapat diselamatkan, namun kali ini berhasil kejar tayang, menambah poin kembali menjadi 7-14. Nomor punggung 7 kali ini Cummings, lepas sudah dilakukan, langsungkan ke belakang, menyusun kekuatan, umpan saja Yayan Olar, langsung saja spike menghilang kali ini Iyas, sehingga menambah kedudukan kembali menjadi 15-7. Lepas sudah dilakukan, kembali umpan saja, langsungkan satu spek terbendung nampaknya dilakukan nomor punggung 3
kali ini sehingga kembali merubah kedudukan menjadi 16-15, 16-7. Lepas sudah dilakukan kembali satu spek dilakukan kejar tayang sehingga kembali menambah kedudukan menjadi 8-16. Pergantian pemain, nomor punggung 4 keluar, nomor punggung 1 masuk. Nomor punggung 3, ya sekali ini Zulf lepas sudah. Angkat kembali di sana, langsungkan bola, dapat diselamatkan. Masih dapat dijangkau kali ini. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Nampaknya berhasil menambah angka kali ini. Kejar tayang menjadi 9-16. Namun pelanggaran kali ini dilakukan Suarez sehingga menambah poin kembali menjadi 10-16. Satu demi satu angka diraih tim kejar tayang kali ini. Namun terlalu memanjang, saudara-saudara, sehingga terjadi pindah bola kali ini. Nomor punggung 30 saudara Anton Zek, namun juga gagal sehingga kembali menambah poin menjadi 11-16. Lepas sudah angkat kembali, satu spike kali ini gagal sehingga kembali angka terjadi di gubu kejar tayang. Lepas sudah tarik ke depan, umpan saja, satu spike kembali terlalu memanjang ke belakang, saudara-saudara, akhirnya memperkecil ketinggalan menjadi 13. Kembali kita saksikan kali ini kejar tayang sub angkat saja, masih dapat diselamatkan kembali, langsungkan bola kali ini, bangun swag langsung saja, angkat kembali, gerak tinggi dilakukan, angkat saja swag langsungkan ke belakang, membangun kekuatan tarik ketika umpan saja kejar tayang. Namun kali ini gagal kejar tayang sehingga kembali merubah kedudukan menjadi 18-13. Lepas sudah dilakukan, angkat kembali, umpan saja, satu spek Syakir ke belakang, umpan saja bola tinggi, langsungkan bola, tarik ke tengah, Yayan Olar, langsungkan saja spek kali ini, coming nampaknya terlalu memanjang, akhirnya menambah kedudukan menjadi 19-13. Lepas sudah, tarik ke tengah, langsungkan bola kali ini, masih ada Yas, umpan saja, Syakir, blazing saja coming, angkat bola. Hasil kali ini, saudara-saudara, nampaknya merubah kedudukan kembali menjadi 19-14-19. Kejar tayang kembali sih, lepas sudah, langsung spike kali ini. Namun kali ini gagal sehingga kembali merubah kedudukan kembali menjadi 15-19. Memperkecil ketinggalan kali ini, kejar tayang umpan saja swag, masih dapat diselamatkan, umpan saja Yayan, masih dapat ditahan, umpan saja kembali, masih dapat diselamatkan, langsungkan spek balasan kali ini, umpan saja swag, masih dapat ditahan, namun sayang gagal kali ini sehingga merubah kedudukan kembali swag menjadi 20-15. Swag kembali sih, lepas sudah dilakukan, angkat kembali, langsungkan bola ke belakang, namun kali ini gagal, saudara-saudara, akhirnya menambah angka menjadi 21-15. 20-15. 16-20. Nomor punggung 9 kali ini akan lakukan servis. Lepas sudah dilakukan kembali umpan saja. Langsung saja satu spek dilakukan tim Swag kali ini. Menambah angka kembali menjadi 21-16. Lepas sudah ada Syakir, tarik saja Yayan, namun gagal kali ini, saudara-saudara, akhirnya merubah kedudukan kembali menjadi 22-16. Lepas sudah ada Syakir, tarik Yayan, umpan saja bola, ada Iyas di sana, berhasil membongkar pertahanan Swag sehingga merubah kedudukan menjadi 17-22. Nomor punggung 3 kembali kejar tayang sep, lepas sudah dilakukan kembali tarik ke tengah, masih dapat ditahan, namun akhirnya kali ini berhasil satu angka diraih menjadi 18-22. Ya sekali ini sep, lepas sudah tarik ke tengah, langsungkan bola, dapat ditahan, umpan saja Syakir, cukup cerdik penempatan dilakukan kali ini.
sehingga merubah kedudukan menjadi 19-22. Tinggal 3 angka lagi untuk menyamakan kedudukan, saudara-saudara. Lepas sudah dilakukan umpan saja. Spike kali ini berhasil membongkar pertahanan Kejar Daya sehingga merubah angka kembali menjadi 23-19. Lagi-lagi nomor punggung 30 Anton, kali ini Swexu lepas sudah dilakukan, namun kali ini gagal. Akhirnya terjadi pin match point di set yang pertama 24-19. Lagi-lagi Anton Zeb lepas sudah dilakukan, angkat kembali di sana Syakir, namun kali ini gagal. Syakir berhasil Swexu memenangkan pertandingan di set yang pertama. Nomor punggung 30 Anton Swexu akan melakukan servis yang pertama. Lepas sudah dilakukan, tarik ke tengah, umpan saja Yayan, masih dapat ditahan kembali, umpan saja. Placing dilakukan kali ini, dapat diselamatkan kembali, langsungkan bola, dapat dicangkau kembali, umpan saja. Namun kali ini berhasil Swexu membuka poin pertama menjadi 1-0. Swexu kembali sih, lepas sudah dilakukan, umpan saja Kejar Tayang kali ini masih dapat dibaca, akhirnya menambah kedudukan menjadi 2-0. Swexu kembali sih, lepas sudah, namun melebar kali ini sehingga berhasil membuka poin pertama Kejar Tayang menjadi 1-2. Lepas sudah dilakukan, angkat kembali satu spike menyilang kali ini, namun akhirnya berhasil Kejar Tayang menambah poin kembali menjadi 2-2. Kejar Tayang sih, lepas sudah, tarik ke tengah, umpan saja, satu sambaran dilakukan kali ini sehingga berhasil membobol pertahanan Kejar Tayang dan menambah angka menjadi 3-2. Lepas sudah dilakukan, umpan saja, sambaran dilakukan kali ini berhasil membongkar pertahanan Swexu sehingga terjadi poin kembar menjadi 3-3. Lagi-lagi Kejar Tayang kali ini pelanggaran dilakukan kali ini. Swexu berhasil memimpin satu angka sementara, Kejar Tayang menjadi 4-3. Kembali sih, lepas sudah dilakukan, terlalu keras kali ini Kejar Tayang. Lepas sudah, umpan saja kembali, sebaran dilakukan kali ini berhasil membobol pertahanan Kejar Tayang Swexu sehingga memimpin satu angka kembali menjadi 5-4. Lagi-lagi Kejar Tayang, umpan saja, tarik ke tengah, langsungkan bola kali ini, dapat diselamatkan, tarik ke tengah, masih ada Zangkut, langsung saja ke belakang kali ini, dapat diselamatkan, tarik umpan saja kembali Ayan, namun kali ini berhasil Kejar Tayang memberikan satu angka kembali menjadi 6-4. Lagi-lagi servis lepas sudah, angkat kembali Swexu, masih dapat ditahan, langsungkan bola kali ini, ada Yayang, berhasil kali ini menambah poin kembali menjadi 7-4. Kembali kita saksikan nomor punggung 4 kali ini. Nomor punggung 4 akan lakukan servis, lepas sudah dilakukan, namun terlalu memanjang ke belakang saudara-saudara sehingga menambah angka kembali menjadi 5-7. Swexu kali ini servis, lepas sudah, tarik ke tengah, umpan saja Yayang, namun gagal kali ini Syakir sehingga menambah angka kembali menjadi 6-7. Satu angka lagi Swexu untuk menyamakan kedudukan, lepas sudah dilakukan, ada Syakir, umpan saja Yayang, namun gagal kali ini. Salah pengertian terjadi di gubu Kejar Tayang sehingga terjadi angka kembar menjadi 7-7. Lepas sudah, tarik ke tengah, Yayat olah, langsungkan satu spike ke belakang, masih dapat diselamatkan, namun kali ini tidak mampu diselamatkan saudara-saudara. Akhirnya memimpin satu angka Swexu menjadi 8-7. Lepas sudah dilakukan, angkat kembali ke tengah, langsungkan bola, masih dapat diselamatkan, langsungkan bola kali ini, ada Swexu, Kejar Tayang, umpan saja Yayan Olar. Akhirnya berhasil yes kali ini sehingga terjadilah angka kembar terjadi menjadi 8-8. Lagi-lagi Kejar Tayang Zeb, tarik ke tengah, umpan saja, langsungkan bola kali ini, dapat diselamatkan, masih dapat dijangkau, kembali umpan saja,
namun kali ini gagal Sule. Akhirnya berhasil memimpin satu angka kembali, kejar tayang 98. Lakukan sudah, angkat tarik ke tengah, langsungkan bola di sana, tarik, ada Yaya, langsungkan bola, 8, umpan saja. Namun terlalu panjang ke belakang kali ini, sehingga menambah angka kembali menjadi 10-8. Kejar tayang sub, lepas sudah, tarik ke tengah, ada Anton, blazing saja, masih dapat dijangkau kembali, langsungkan bola, masih ada Ibnu, angkat saja, 1 spike kali ini. Dilakukan tim Sweet sehingga berhasil menambah poin kembali menjadi 9-10. Lepas sudah dilakukan, umpan saja, spike menghilang kali ini saudara-saudara, nampaknya terlalu melebar, akhirnya merubah kedudukan menjadi 10 sama. Anto sudah lepas sudah, Yayan Olar langsungkan satu spike Ilyas kali ini, namun gagal saudara-saudara, akhirnya memimpin satu angka kembali menjadi 11-10. Anton Zul lepas sudah, umpan bola tinggi, tarik ke tengah, masih dapat dijangkau, langsungkan bola kali ini, ada Ria, umpan saja, namun gagal kali ini saudara-saudara, sehingga menambah poin kembali menjadi 11 sama. Lagi-lagi kejar daya, lepas sudah, langsungkan satu spek kali ini, tidak mampu diselamatkan saudara-saudara, akhirnya menambah angka kembali 12-11. Time out, pergantian pemain ya. Oke, kembali nomor punggung 8 kali ini akan lakukan zip, lepas sudah dilakukan, kembali umpan saja, namun masih dapat ditahan, kembali langsungkan bola, akhirnya menambah angka kembali Swag menjadi 13-11. Lagi-lagi Swag servis, lepas sudah, tarik ke tengah, umpan saja, berhasil Syakir kali ini membobol pertahanan sehingga menambah kedudukan menjadi 12-13. Lepas sudah, angkat saja, satu spike kali ini, namun gagal kali ini sehingga menambah angka kembali menjadi 13 sama. Kejar tayang, coming serve, lepas sudah, tarik ke tengah, langsungkan bola di sana, namun masih dapat dijangkau saudara-saudara Sidi, sehingga menambah poin kali ini menjadi 14-13. Nomor punggung 6 Effendi Swag akan melakukan servis, pelepas sudah dilakukan, tarik ke tengah, umpan saja, an kejar tayang, namun terlalu mengambang kali ini Syakir, sehingga menambah poin kembali 15-13. Lagi-lagi nomor punggung 6 Effendi servis, lepas sudah, namun gagal kali ini sehingga menambah angka kembali, kejar tayang 14-15. Kejar tayang sep, lepas sudah, tarik ke tengah, langsungkan bola, dapat ditahan, tarik ke tengah, namun kali ini gagal saudara-saudara, akhirnya menambah angka kembali menjadi 16-14. Nomor punggung 1 Dimas Syaputra sep, lepas sudah dilakukan, tarik ke tengah, umpan saja, masih dapat dibendung, langsungkan bola, masih dapat ditahan, kejar tayang Syakir, berhasil kali ini menyumbangkan satu angka menjadi 15-16. Nomor punggung 6 Syakir Zul, lepas sudah, angkat tarik ke tengah, umpan saja, masih dapat diselamatkan kembali, langsungkan bola, tarik ke tengah, masih dapat dihalau, langsungkan ke belakang, masih dapat diselamatkan, ada yang ke sana, berhasil merubah kedudukan menjadi 16 sama. Lagi-lagi kejar tayang, lepas sudah dilakukan, tarik ke tengah, umpan saja, berhasil kali ini sehingga menambah kedudukan kembali menjadi 17-16. Kejar tayang kembali sih, angkat saja, satu spek dilakukan kali ini, masih dapat diselamatkan, angkat saja kembali ke depan, namun sayang pelanggaran dilakukan tim kejar tayang kali ini sehingga menambah poin menjadi 17 sama. Anton lepas sudah dilakukan, langsungkan bola kali ini, kejar tayang, dilangsung ke belakang, masih dapat diselamatkan kembali, satu spike dilakukan kali ini, coming,
terlalu panjang ke belakang 18-17. Anton kembali sih, lepas sudah dilakukan, angkat bola tinggi kali ini, namun gagal saudara-saudara, menambah angka kembali menjadi 19-17. Lagi-lagi 30 sudah lepas sudah tarik ke tengah umpan saja, kejar tayang kali ini, namun dapat diselamatkan, langsungkan bola, masih dapat diselamatkan, namun angkat terjadi, langsungkan bola coming kali ini, tarik ke tengah umpan saja. Masih dapat dijangkau kembali, tarik umpan saja Yayan. Ada swag kali ini Dimas Saputra. Menambah angka kembali menjadi 20-17. Nomor 30 Anton kembali akan melakukan zip lepas sudah dilakukan. Namun terjadi miskomunikasi di grup kejar tayang kali ini 21-17. Nomor punggung 30 lepas sudah angkat bola, langsungkan satu spike kali ini, masih dapat ditahan kejar tayang. Namun kali ini pelanggaran dilakukan swag sehingga merubah kedudukan kembali menjadi 18-21. Lagi-lagi kejar tayang angkat saja, langsungkan satu spike kali ini, berhasil membobol pertahanan 22-18. Nomor punggung 8 kali ini kembali sip, lepas sudah dilakukan, kembali tarik ke tengah umpan saja, namun kali ini berhasil memenangkan pertandingan menjadi 23-18. Free kembali kita saksikan kali ini swag akan melakukan sip, lepas sudah dilakukan, tarik ke tengah umpan saja Yayan, ada Iyas, masih dapat ditahan. Namun kali ini pelanggaran dilakukan tim kejar tayang, terjadilah match point menjadi 24-19. Lagi-lagi swag kali ini kembali servisil, lepas sudah dilakukan, angkat kembali, ada coming, masih dapat ditahan, langsungkan bola satu spike kali ini. Akhirnya Soek kembali memenangkan pertandingan di set yang kedua. Selamat untuk Soek melaju ke putaran berikutnya.